Hidup ini adalah himpunan waktu-waktu yang bermakna. Waktu kita mula melangkah dewasa dan mengenal erti hidup. Waktu kita sedar yang kita hanya mampu merancang. Adik tenang ke ibu? Ada merasa? Rasa? Biarpun ada waktunya kita jatuh dan terhenti. Abang, mari bang. Baiklah. Kita harus yakin untuk bermula sekali lagi dan meneruskan perjalanan hidup ini. Demi cita-cita, demi keluarga. Hari demi hari, titik peluh dan harapan dikongsi. Pagi ke petang, siang ke malam. Kita mulakan setiap hari, setiap kerja dengan doa. Membina kerjaya demi diri dan keluarga. Membawa bahagia, mencipta kenangan, menjadi ilham. Pekeso telah ditubuhkan pada 1971. Sepanjang tempoh ini, ramai pencarum yang ditimpa kemalangan dan kematian telah menerima bantuan faedah Pekeso. 50 tahun bukanlah satu tempoh yang singkat. Inilah wawasan Perdana Menteri kedua kita, Tun Abdul Razak. Beliau sedar yang tenaga kerjalah yang menjadi tulang belakang sesebuah negara. Inilah sejarah dan warisan Pekeso. Perjalanan kita, cerita kita. Dan ini untuk membina sebuah negara yang maju dan makmur. Untuk membina satu tenaga kerja yang sihat dan selamat. Dari generasi ke generasi. Di bawah satu prinsip dari semua untuk melindungi semua. Dengan berkongsi dana dan keringat untuk menjana solidariti. Dengan memastikan setiap pendapatan yang terhilang akan terganti. Dengan memelihara kesaksamaan setiap warga. Dengan penuh rasa prihatin. Kerana keselamatan sosial adalah hak dan keperluan kita bersama. Tanggungjawab kita bersama. Pekeso was the sole rescue for my entire family. Rakan terdekat saya kemalangan, cacat kekal dan pihak Pekeso lah yang membantu dari segi kewangan untuk fisioterapi. Walaupun saya telah mencarum selama 40 tahun, tidak pernah klaim. Tapi saya yakin dengan caruman saya ini dapat membantu mereka yang lebih memerlukan di luar sana. Mungkin selama ini saya sehat, tapi saya akan kekal mencarum dengan Pekeso. Sehinggalah saya bersara. Ia adalah tanggungjawab kita bersama. Saya akan sentiasa mencarum demi keselamatan rakyat Malaysia dan negara. Pekeso merupakan satu simbol yang melambangkan perkongsian di antara satu sama lain. Semua pekerja tak kira bangsa, agama, latar belakang atau pekerjaan mereka, tapi bekerjasama. Biarpun kita bekerja sehabis baik, sedaya upaya termampu, aral melintang tak mengikut waktu dan malang tidak berbau, apa yang akan berlaku tetap akan berlaku. Kaki ini terpaksa dipotong. Pertama, masa depan saya semakin gelap. Cahaya tu dia datang daripada Pekeso untuk kembali berjalan seperti orang normal. Sekarang perlu gantung kepada keluarga yang untuk jaga saya. Susah nak menerima lah. Nasib baik saya ada mencarum dengan Pekeso. Saya dapat rawatan yang pakar dan penjagaan yang baik. Memang saya totally dah down. Tak ada harapan bila masuk ke pihak pusat rehab Pekeso. Perasaan down tu hilang. Walaupun kita tak nampak waktu kita ada caruman, tetapi kita tak tahu apa yang akan berlaku masa hadapan. So caruman tu sangat-sangat yang penting pada saya dan pada semua orang. Inilah sikap yang telah kita pupuk sejak dahulu. Kerana bencana terjadi bila-bila masa, kita mungkin kehilangan nyawa atau upaya, baik di tempat atau waktu kerja, ataupun di luar kedua-duanya. Tak kira sama ada bermajikan ataupun bekerja sendiri, tak semua pekerjaan datang dengan perlindungan dan latihan. Kerana setiap pekerjaan dan pekerja rencam dan berbeza. Namun hak dan keperluan kita sebagai pekerja tetap sama. Dan kita berkongsi kebimbangan yang sama. Apa akan berlaku bila kita kehilangan kerja? Siapakah yang akan setia bersama pada waktu-waktu itu? Pekeso sentiasa memastikan agar setiap dasar, inisiatif
dan usaha kerajaan dalam memperkasakan perlindungan keselamatan sosial kepada rakyat di Malaysia, terutamanya golongan pekerja dan majikan terbela. Perkeso turut memainkan peranan yang besar dalam memastikan pelaksanaan wawasan keselamatan sosial negara berjalan dengan lancar dan berkesan. Selepas 50 tahun, ramai rakyat Malaysia telah dibantu sama ada golongan pencaru maupun bukan pencaru. Perkeso itu prihatin dan prihatin itu perkeso. Kini, kita makin dewasa, makin matang, makin satu. Dan kita kembali bekerja setiap hari dengan pengalaman yang ditimba, dikumpul dan dikongsi dekad demi dekad demi dekad demi dekad demi dekad demi keselamatan dan kesaksamaan semua. Demi kita. Inilah hasilnya. Inilah ganjaran kita. Inilah keselamatan yang telah kita bina dan kecapi. Dan kita boleh melangkah lebih jauh lagi. Sebagai sebuah organisasi, sebagai satu institusi, sebagai satu harapan, sebagai sebuah keluarga. Dengan sinergi, perubahan, komitmen, kebolehpercayaan, dengan senyum, dengan sapa, dengan salam, dengan santun, dengan prihatin, dengan kami. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kita semua searah dan seiring bagai aur dengan tebing. Inilah makna solidariti. Kerana kitalah tenaga kerja yang membangun masyarakat, sumber manusia yang memelihara negara sewaktu bencana. Perkeso akan lebih berkesan dalam memelihara kesejahteraan keluarga Malaysia. Keprihatinan inilah yang akan menjadi warisan kita semua untuk generasi Malaysia di hari muka. Inilah makna sebenar. Perkeso itu prihatin. Prihatin itu perkeso. Perkeso berazam untuk terus membantu rakyat Malaysia membina semula kerjaya dan kehidupan mereka. Memandang ke hadapan, Perkeso akan terus memperluaskan jaringan keselamatan sosialnya kepada semua rakyat Malaysia. Inilah wawasan dan iltizam Perkeso. Dan insyaAllah, inilah juga yang akan kami wariskan untuk 50 tahun yang akan datang dan seterusnya. Kerana Perkeso itu prihatin dan prihatin itu Perkeso. Inilah kerja yang kita kongsi bersama, tanggungjawab kita bersama. Kerja kita setiap hari, dari pagi ke petang, siang ke malam, tahun bersilih ganti. Kerja yang kita mulakan dengan doa, yang kita usahakan, yang kita kongsi, yang kita raih. Seperti waktu-waktu yang bermakna sepanjang hayat, seperti hidup kita.